Semoga dengan musim hujan yang sekarang banyak tercurah menjadi keberkahan untuk kita semua insyaAllah. Dan bila pun terdampak di lingkungan-lingkungan kita, semoga dengan dampak itu mampu mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada sekitaran tanda-tanda kehidupan yang mesti dibaca dengan kekuatan iman kita. Kadang di satu tempat luar biasa airnya naik tinggi, tapi yang tidak masuk hanya masjid bisa. Dan uniknya ada sementara bagian kita bahkan jarang ke masjid. Jadi kalau dipaksa sampai harus datang ke masjid, mengungsi di masjid, mandinya ke masjid, ke toiletnya di masjid, makannya di masjid, sampai masjid belum ingat Allah juga, lantas mesti ditempatkan di mana lagi untuk mengingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya ingin berbagi satu doa dengan Allah, yang jika dengan izin Allah kemudian musibah tiba, air naik, antum bisa bacakan doa ini. Dan ini disampaikan dalam Al-Quran. Setidaknya mudah-mudahan kalau dibacakan dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga airnya pun tidak masuk ke rumah atau tempat-tempat yang kita naungi. Itu ada di Quran surah ke-11 Hud, di ayat ke-48. Qila ya Nuh bilqom bisalam. Ada ayatnya? Quran surah ke-11 Hud ayat ke-48. Ada ayatnya? Qila ya Nuh bilqom bisalam. Ada? Di singkatnya, ketika hujan terus-menerus datang di masa Nabi Nuh alaihissalam, sampai kemudian terjadi banjir besar bah, dan Nabi Nuh alaihissalam sudah menyiapkan kapal besar. Kemudian diajaklah di situ orang-orang yang beriman kepada beliau, lengkap dengan kebutuhan-kebutuhan konsumtif, baik binatangnya, makanannya, segala rupanya, masuk kemudian ke dalamnya. Tapi ketika masuk diperintahkan oleh Allah, ketika banjirnya mulai datang, bahnya mulai menguat, maka langsung diperintahkan oleh Allah, kina dikatakan, diperintahkan, ya Nuh, 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 silakan naik ke atas perahu. Perahu itu bukan sekedar kapal, tapi tempat tinggal beliau, tempat beraktivitas beliau, tempat di situ kemudian beristirahat beliau. Dan itu mengalir di atas air, ketika airnya mulai mengalir. Jadi kemudian datang bahnya, datang banjirnya, tapi air tak bisa masuk ke dalam kapalnya, ke dalam bahtera. Maka di situ kemudian Allah perintahkan, masuklah dengan penuh keselamatan, jadi selamat di dalamnya.